Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa kama qala sidna Isa alaihi salatu wassalam, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Li'annaka antal qailu fi surati wa antal lisanu alladhi atakallamu bihi bihukmin annaka muttahidun fi huwiyati wa aini. Wa lihadha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbah. Ay man 'arafa anna haqiqatahu hiya haqiqatul haqq wa hiya allati tafassalat fa dhaharat bi suwaril mawjudati bi hasabi maratibiha wa zuhuriha huwa allazi 'arafa rabbah. Fa adamu huwa al-haq bi'tibari rububiyyatihi wa ittisafihi bi sifatil ilahiyyah wal khalqu bi'tibari jasadih. Sebelum ini kita bicara tentang bahwasanya amal, ya, kita ibadah beramal itu terbagi, amal itu di 8 anggota. Ketika kita beramal, ya, maka alat beramalnya itu ada 8. Anggota beramal itu ada 8. 2 tangan, 2 kaki, pendengaran, penglihatan, lidah, dan kening. Dan ada hadis. Nabi bersabda dalam hadis kudsi, Allah berfirman, kuntu sam'ahu, saya pendengaran yang digunakan oleh orang untuk mendengar. Itu sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, wa kama qala, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Ini kasus ini adalah di mana Nabi Allah Isa disembah, ya, oleh orang-orang Nasrani, ibunya disembah. Kemudian diperingatkan oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatnya itu wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahain min dunillah. Ya, ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam, katanya, apakah kamu yang telah mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Qala, menjawablah Sayyidina Isa, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin, katanya. Aku tidak punya, tidaklah aku, ya, berkata sesuatu yang bukan hakku. Ya. Artinya yang berhak disembah itu adalah Allah. Kenapa aku mengatakan yang demikian? Kata Nabi Isa, ya, qala subhanak. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Isa, emangnya kamu dan kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku, ya, dua Tuhan selain Allah. Maka Nabi Musa menjawab, maha suci engkau, aku tidak mungkin mengatakan sesuatu yang bukan hakku. Nah, baru selanjutnya ayat ini, in kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jika aku telah berkata, maka engkau tahu. Kenapa? Karena perkataanku adalah perkataannya, seperti yang sebelumnya dikatakan. Ya. Maka yang beramal dari segi zahir adalah sosok kita dan anggota itu.
tetapi dari segi hakikat adalah Allah. Gitu. Makanya bagaimana kalau orang berbuat buruk? Berarti Allah tidak berikan sifat baik itu. Ya. Bagaimana orang gak melihat? Ya berarti Allah tidak memberi sifat melihat. Maka perumpamaannya yang dulu sering saya lakukan, ini barang ini berat. Ya, minggu kemarin sudah kita terangkan, ini barang ini berat, saya angkat. Sendirian kuat. Ya, kalau anak saya Mahmud enggak kuat ini. Sama sekali enggak kuat. Tapi saya suruh angkat di sebelah situ, saya di sebelah sini. Padahal saya yang ngangkat 100%. Ya, Mahmud megang di situ. Ya. Lalu saya bilang, kuat kamu. Nah, terus aja sombong kan. Saya kan gitu, itu manusia tuh. Padahal saya yang megang semuanya. Nah itu atfal. Ya. Kita pun hidup ini kalau masih atfal, dalam arifatnya, dalam imannya, dalam ilmunya, ngaku baik. Saya gitu. Nah padahal hakikatnya adalah Allah. Zahirnya kita, tapi hakikatnya adalah Allah. Nah makanya ketika Allah berkata, memang ente ya, yang berkata kepada semua orang, jadikan saya Tuhan dan ibu saya, maha suci engkau, ya, aku tidak berkata yang bukan hakku. Jika aku telah berkata, engkau tahu. Kenapa? Li'annaka antal qail fi surati, karena sesungguhnya engkaulah ya, yang berkata dalam bentuk aku. Ini dalam ini bukan di dalam aku, seolah-olah aku ada, Allah masuk. Bukan. Ya, engkau yang berkata bentuknya aku. Gitu. Ya. Artinya begini. Berkata itu kan, bicara itu kan sifat. Sifat itu kan enggak kelihatan. Lalu kemudian Allah gambar surahnya, yaitu lidah. Padahal kalau sifat bicara Allah cabut, biar lidahnya panjang juga enggak bisa bicara. Karena bukan lidah yang bicara. Hakikatnya Allah yang bicara. Kita ngegerakin aja. Ya. Wa antal lisanu, engkaulah lidah itu. Yang aku bicara dengan lidah itu. Ya, dengan ketetapan bahwa engkau bersatu dalam identitasku dan hakikatku. Identitas itu adalah sifat-sifat itu. Bicara, mendengar, melihat, itu kan identitas. Ya. Itu satu. Ya. Satu di dalam identitas aku dan hakikatku. Kalau sudah begini kan kita mengatakan aku. Ya, seolah-olah ada dua aku. Aku Allah dan aku kita. Ada dua. Padahal kita surahnya. Seperti misalnya, saya bercermin. Ya, ada gambar muncul di dalam cermin itu saya. Saya tertutup rapat, tidak dilihat oleh Anda. Antum melihat yang di cermin itu. Gitu. Nah maka antum mendengar, ya, melihat, dan dia yang bicara. Ya, padahal yang bicara adalah saya pada gambar itu. Dan itu bukan gambar ada kemudian saya bagi, saya masuk. Tidak. Memang semuanya itu adalah gambar saya. Gitu. Semuanya itu gambar saya. Kita ini hanya gambar saja. Ya. Kan Allah yang punya nama Al-Musawwir, yang menggambar gitu. Gambar ini bukan ngegambar nulis gitu, artinya bentuk rupa, yang membuat rupa ya. Ya, ini kan ilmu hakikat, ilmu yang dilihat oleh batin ternyata ya. Ya itu yang sering kita bilang bahwa manusia itu semuanya Allah. Semuanya Allah itu artinya semuanya ciptaan Allah. Semuanya yang ada tubuhnya, yang ada rupa bentuk-bentuknya ini, yang disebut anggota tubuh itu adalah sifat. Sifat Allah. Ya, sifat Allah kan tidak kelihatan. Dan zat Allah itu dirinya ada itu gak kelihatan.
Allah adanya, Allah wujudnya, Allah zatnya, Allah dirinya gaib mutlak. Gaibnya mutlak. Dan itulah yang disebut munazzah, tanzih, suci. Arti suci itu enggak pernah disentuh. Ya. Khayal juga enggak sampai, enggak nyentuh ke sana. Ya. Ibu-ibu kalau ngelihat kue, dilihat sama dia dimakan. Itu masih ya, kue itu ya, bentuknya sampai sifat-sifatnya itu bisa disentuh oleh pikiran. Oh, ini gula aren nih. Ya. Dimakan. Ini gula aren campur kayu manis, campur coba. Pikirannya itu kan sampai. Artinya tidak suci itu. Nah, Allah munazzah. Hayal aja enggak sampai, apalagi penelitian, dipikir, dicari, tidak ada. Gitu. Wujud Allah tidak kelihatan, sifat Allah apalagi. Kalau kita wujudnya kelihatan, sifatnya enggak kelihatan. Ya. Paling plesetannya ya namanya orang, sifatnya hitam, itu sifat mata. Ya. Artinya enggak ketahuan sifatnya itu. Nah, maka kalau Allah tidak buat rupa dalam tubuh kita tentang sifat-sifat Allah, maka kita tidak mengerti bahwa ya, ada zat dan sifat dan perbuatan yang tunggal dan maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi ini orang sufi selalu berkata begini, kenapa kita disuruh mengenal Allah? Karena sifat-sifat yang sempurna atau identitas Allah, katakan dalam tanda kutip, ada pada identitas kita. Kita mengerti Allah maha mendengar, kita mendengar. Kita mengerti Allah maha melihat, kita melihat. Kalau saja kita tidak dikasih mendengar, maka kita enggak ngerti Allah punya sifat apa. Pohon enggak punya sifat sempurna seperti kita, makanya tidak dibebankan untuk mengenal Allah. Kenapa? Enggak punya kapasitas untuk mengenal, enggak Allah berikan. Enggak Allah kasih amanat itu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Kalau amanat ini dikasih ke gunung, hancur. Ya. Nah, dari situ juga orang sufi mengatakan, orang akan paham kalau ada kopinya di diri kita. Gitu. Ini kita paham orang kalau sifatnya sama. Kalau enggak sama, enggak paham. Biar diterangin tetap enggak ngerti. Tapi kalau sifatnya sama, enggak perlu ngomong. Dengan isyarah saja enggak perlu sampai ada ucapan. Dengan apa? Gerak kepala aja ngerti. Oi. Udah ngerti. Karena sama. Kalau di dia, di kita enggak ada, biar apa? Apa masih apa aja? Ya. Karena sifatnya tidak mengerti. Apa? Katakanlah kopinya, fotokopinya tidak ada di sini. Al arwah junudun mujannadah fama ta'arofa. Ya. Kalau ta'arof, arti ta'arof itu saling mengenal, artinya ada di dia, ada di dia, ada talab, anteng, jinak, ya, pasti akan bersatu. Wa matana karo, kalau enggak ada ya, yang enggak saling mengenal ikhtalaf, maka bercerai. Nah, kenapa kita mengerti Allah? Karena secara fitrah sifat-sifat itu ada pada kita. Oh ya Allah, Allah maha mendengar. Gitu. Maka kita dibebankan untuk mengenal Allah. Ya, itu maksudnya bersatu itu seperti saya dalam cermin. Bersatu di sini artinya tunggal. Ya. Itu yang dimaksud manunggal ingkaula Gusti. Ya. Di dalam bentuk hamba, ya, di dalam bentuk hamba itu tunggal, ya. Di dalam bentuk hamba Gusti itu berbentuk di dalam bentuk hamba. Jadi menunggal, tunggal. Fadhal sih.
مضل سيدنا أنتم أبدا الله يخليك لا يمكن ما كتاب زي لا ما عندي والله ما فتقرؤون ما أحضر di mana ada kitab mah kitab ini nih mah taib sabah isrin in kuntu qultuhu faqad alimta ya li'annaka antal qailu fi surati wa antal lisanu alladhi atakallamu bihi bihukmin annaka muttahidun fi huwiyati wa ayni. Jadi pengakuan diriku itu ketika sudah ada surahnya, ya aku. Makanya ya Al-Imam Ibn Athaillah radhiyallahu anhu arda mengatakan ya innallaha khalaqaka wa nasaba ilaik. Allah menciptakan semuamu lalu dinisbatkan kepadamu. Karena rupa sifat-sifat Allah itu sempurna dan ada rupanya, ada surahnya dalam bentuk yang kita sebut aku. Ya, karena apa? Karena ada surahnya itu, maka dinisbatkan kepada kita, aku nih, maka aku sebut aku. Setelah orang ma'rifat syuhud, baru ternyata aku dia, wujud dia tidak independen. Gak ada kita dulu baru Allah itu gak ada, itu akal. Jangan Allah baik, ya pakai baik lagi. Jangan Allah mulu, pakai mulu tuh. Loh kitanya mana? Kita dulu baru Allah. Ya. Coba cari kitabnya di mana itu kitabnya itu. Ya, yang ngaji nerangin begitu apa rujukannya coba? Itu akal dia memahaminya begitu. Enggak ada kitab yang bilang begitu. Ya kitab tauhid. Ya. Dia menyangka dengan sangkaan akal yang sempit. Itu. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, ternyata semua yang dinisbatkan kepada dirinya yang dia sebut aku, mulai dari kepalaku, mataku, mulutku, hidungku, telingaku, ya tanganku, kakiku, perutku, dadaku. Ya, ternyata itu sifat-sifat yang ada di Allah dan surahnya ya dibentuk oleh Allah. Karena sempurna banget kita sebut aku. Ya, maka apa yang membuat kita ini merasa independen? An-nafs, diri. Coba di dalam diri kita ini ada zat. Zat itulah yang disebut ada, wujud. Lalu ada sifat di dalam zat itu. Ya, as-sifat ya qa'imah fi hadhihi zat. Dari sifat itu keluar fi'il. Ya, dari sifat itu keluar fi'il, maka kita punya zat, punya sifat, punya fi'il, punya perbuatan dan punya hasil fi'il. Lah ini lemari-lemari ini kan hasil kerja kita kan, artinya manusia. Ya. Tulisan, ukiran, ya, itu anak hasil apa itu? Ya, 11 anak itu hasil apa? Hasil kita. Ya, kita yang ciptain, kagak ngaku. Ya, tapi nyama kalau urusan beranak mah nggak ngaku, kita yang nyiptain kan? Gitu. Allah ngasih proses bla 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 bla, itu untuk akal, objek. Padahal Allah kalau enggak melalui proses bisa aja. Ya. 1 jam itu perempuan hamil terus brojol bisa aja. Mau? Perempuan mau? Ya. Tidur jam 7, bunting jam 8, jam 9 beranak, mau? Ya. Bisa aja Allah mau. Cuman tidak lihat ada hikmah yang ya. Ada yang pakai nggak jadi dulu, ada yang 5 tahun baru punya anak. Ya. Ada yang tidur sekali jadi baik, udah.
Ya, ada yang sampai 5 tahun enggak jadi. Kan bukan kita. Kalau kita mah ayo Neng, kita stel laki perempuan nih. Ya kan enggak bisa. Kita program. Ya. Setahun sekali enggak bisa. Ya. Itu. Kalau tidak ada, berarti Allah tidak memberikan sifat itu. Itu aja. Ya. Sama juga sifat baik. Kalau itu orang buruk, berarti Allah tidak memberikan sifat itu. Sifat baik. Ketika Allah tidak memberikan sifat baik, maka Allah sebut dalam syariatnya dosa. Buruk. Ya. Allah sebut buruk. Supaya apa? Supaya kita minta ke Allah. Itu aja. Ya. Kita enggak punya duit, oh, berarti kan Allah enggak ngasih duit. Itu minta. Kenapa enggak punya akhlak? Enggak minta sama Allah. Enggak punya ilmu, enggak minta. Ya. Itu innamal ilmu bitta'allum. Itu. Innamal hilmu bitta'allum. Innamal sabru bitta'sabur. At-takallub bis-sabr. Itu. Innamal zawaj bitazawuj. Ya. Ya. Wa illa. Jadi mesti ada takalluf, mesti ada muhawalah, ada kasab, ada. Dan kasab ini adalah yang kita sebut kasbi. Terus kasbi kitanya mana? Katanya begitu. Emang kasbi apa, Tong? Ya. Pan ada. Musim haji itu kalau musim haji khidmatul hujjaj syarapun lana. Tapi sekarang lain. Khidmatul hujjaj maksabun lana. Kasbun lana. Ya. Oh, kalau pedomannya dulu melayani jemaah haji itu satu kehormatan bagi kami. Dulu begitu orang di Saudi. Sekarang enggak. Tulisannya masih begitu. Tapi prakteknya melayani jemaah haji keuntungan bagi kami. Itu kasab maknanya memanfaatkan fasilitas. Allah kasih semua tuh ada sifat-sifat Allah tuh rupa, ada rupanya, ada surahnya. Kita pakai. Nah, itu kasbi namanya. Untuk apa? Untuk menjalani syariat Allah. Yang Allah katakan ini buruk, ini baik. Lah kita enggak bisa melaksanakan baik, baik, berarti Allah belum kasih. Minta, udah gitu doang. Lah saya paham ilmunya mah, iya ilmunya mah. Ya, cuman begitu ngamalin enggak bisa, berarti Allah belum ngasih. Yang disebut dalam agama hidayah atau taufik secara umum tuh. Tapi kan secara detailnya ya apa yang kamu maksud? Minta ke Allah. Enggak ada yang dari kita yang baik-baik itu biadihil khair. Semuanya di tangan Allah. Nah, orang kalau tidak ada pendidikan adab, ini pendidikan adab namanya, begini. Dia gede ngaji ilmu, pintar jadi ulama, rasanya dia. Nah, itu. Ya, akhirnya ngaku baik apa ge. Nah, ini karena tidak ada adab. Tidak ada tarbiyah. Ya. Allah. Nah, sama dengan ungkapan bilangan dan angka satu itu. Ya. Bilangan dan angka satu itu. Udah dua, sebetulnya mah satu dua kali. Iya kan? Satu dua kali. Begitu ditambah satu, ya. Ditambah satu, tiga. Ditambah satu lagi, empat. Ditambah, nah ini. Ya, padahal satu aja. Baik. Aiman arafa anna haqiqatah. Barang siapa yang mengetahui hakikatnya adalah hakikat Allah. Nah itu. Ya. Wa hiya allati tafassalat fa dhaharat. Hakikat itulah yang kemudian ya memperinci. Artinya terpisah-pisah. Ada mata, ada telinga, ada itu. Lalu fa dhaharat. Lalu Allah maka zahir dalam surah dalam rupa maujud. Wujud ada surahnya. Ya. Makanya saya pernah mengatakan bahwa sifat itu enggak kelihatan. Sifat mendengar, sifat berbicara, sifat kan enggak kelihatan. Lalu Allah punya sifat wujud. Allah bikin sifat itu wujud gitu.
Makanya permupaannya dulu begini ya. Ini sahas. Lalu ini nur. Maka di sini ada zilal. Nah, ini ashas sebetulnya asma was sifat Allah. Asma was sifat ini la yura. Ya. Tidak kelihatan. Ghaib. Tidak kelihatan. Tapi kenapa ini ghaib tapi ini ada surahnya? Ini surah Nurul Wujud. Wujud Allah ini memancar kepada sifat, maka ada bayangannya. Paham enggak? Ya, kalau enggak ada, kan yang memancar ini kan dari zat. Makanya tajalli, ya, tajalli min zatih ila sifat. Gitu. Sifat ada ini Allah pancarkan sifat ada itu kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang abstrak itu, maka muncul bayangan. Maka bayangan kita, ya kan, bayangan kita ya dalam bentuk rupa ada dan terdapat sifat-sifat di situ. Ya. Nah, itu makanya disebut bayangan. Barang siapa yang mengenal bahwa hakikatnya adalah hakikat hak, dan hakikat itulah yang tafassalat. Ya. Tafassalat itu memperinci ya. Kemudian muncul dalam rupa wujud itu. Berdasarkan martabatnya dan zuhurnya. Ya, berdasarkan martabatnya dan zuhurnya, pertama di sip ya. Pertama dalam bentuk sifat Allah. Ya, kemudian dalam fi'il Allah dan kemudian inti'al Allah dan seterusnya sehingga ada wujudnya. Nah, setiap orang ada yang lebih, ada yang kurang, itu tergantung martabatnya. Kalau Allah kasih sifat ini maka zuhur, kalau enggak tidak zuhur. Kita tidak punya sabar, ya, maka sifat sabar itu tidak muncul di kita. Karena Allah belum kasih. Ya, itu sebab Nabi mengatakan Allahumma afrigh alayna sabra. Afrigh alayna sabra. Karena sifat sabar ini ya, sifat Allah. Wahuwa sabur. Ya. Maka kita minta sifat itu agar ada. Apabila Allah kasih, kita sabar. Menyabari siapa? Menyabari Allah ketentuannya. Ya, perintahnya, amarnya, nahinya, musibahnya. Ya, ini menyabari Allah. Itu sebab as-sabir huwal masbur. Yang disabar, yang sabar itu yang disabari. Ya, Allah juga. Maka barang siapa yang telah mengenal hakikat dia bahwa dia adalah hakikatnya Allah tadi itu, maka huwallazi arafa rabbah, dialah yang mengenal Tuhan. Jadi mengenal Tuhan itu adalah melihat diri ya. Melihat bahwa semua dia itu anugerah Allah, itu baru mengenal Allah. Ya. Makanya pernah Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, bagaimana aku bersyukur kepadamu?" Ya. Maka kemudian Allah menjawabnya, jika engkau tahu bahwa nikmat itu adalah dari pemberinya mun'im, maka engkau telah bersyukur. Sudah. Bersyukur itu kalau kita dapat enak, ya, kita tahu semuanya itu adalah dari Allah. Karena Allah punya nama mun'im, maka sudah bersyukur. Ya. Itu sebab di dalam tariqatuna asyaziliya maqam asyukur a'lal maqamat. Ya. Di dalam ya, kama qala Sidi Abil Hasan Asyazili ya, seperti yang dikatakan ya, oleh Al-Imam Sidna Abil Hasan bahwa syukur itu adalah maqam yang tertinggi. Karena syukur itu mengetahui bahwa kalau dapat sesuatu ya, misalnya mendapatkan kesembuhan, maka Allah lah yang syafi. Itu syukur. Jadi enggak ngaku.
Ya. Makanya Nabi mengajarkan kalau enak alhamdulillahi rabbil alamin, kalau tidak enak alhamdulillahi ala kulli hal. Dua-duanya alhamdulillah, jangan apa kabar? Wah, kalau lagi untung mau alhamdulillah, alhamdulillah. Soalnya, wah terus habis alhamdulillah pakai soalnya tuh. Kalau enggak saya ini mah karena saya terus saya semua. Yang lain mah enggak, saya doang, saya wah terus. Ya, karena alhamdulillah tadi itu cuman adat. Begitu dikasih musibah, ya, bagaimana kabarnya? Enggak tahu ini Tuhan kemana ya, sambil geledek. Ya. Berpihak kemana Tuhan nih? Coba itu. Enggak ada yang lebih kurang ajar dari itu. Tidak ada. Mungkin kita itu melihat itu tidak berdosa. Para aulia, ya, mendingan maksiat daripada merendahkan Allah. Maksiat adalah kelemahan kita. Ya, kalau berkata tidak senonoh, ya, tidak beradab kepada Allah, aduh, itu yang membuat seseorang itu jauh. Ya, wala yasummu raihatal ma'rifah. Ya, tidak akan mencium, baunya pun tidak akan mencium. Apalagi ma'rifat. Maka hati-hati bicara tentang Allah. Ya, jangan bermain-main. Ya. Seperti nyanyian, ya. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, katanya. Di mana kau berada? Ya, aku jauh, engkau jauh. Aku dekat, engkau dekat. Ilok. Ya. Ya, Allah tidak pernah jauh. Ya. Jauh itu adalah karena kita tidak mendapatkan anugerah dari Allah itu jauh. Ya. Kenapa? Allah mengatakan aku lebih dekat dari min hablil warid. Ya. Taib. Pak Adam, maka kita contohkan Nabi Adam nih. Huwal haq. Nabi Adam itu Allah. Bi'tibari rububiyatihi wa tisafihi bisifatil ilahiyah. Dilihat dari segi apa? Dari segi Allah lah semua yang mengaturnya. Allah yang beri ini, yang beri sifat ini, beri sifat ini, beri sifat ini, beri sifat itu, beri sifat itu. Allah gambar rupanya berbentuk manusia. Ya. Dan bersifat dengan sifat Allah. Berarti kita ini semuanya. Kita setelah ada, bukan kita independen dari Allah, bukan. Setelah kita berdiri di cermin, nah, coba bayangkan. Kita berdiri di cermin, muncul gambar kita di cermin, tiba-tiba cermin mengatakan sama kita, lu siapa ya? Orang kenal gua, katanya gitu. Dia pakai nanya sama kita itu. Lu siapa ya? Gua orang kenal. Gitu. Padahal lalu dinamain tuh yang muncul di gambar namanya Adam. Ya. Dari segi asalnya semua yang muncul dalam dirinya, adanya dan semua sifatnya sifat saya. Gitu. Nah, dari segi itu dia saya. Coba gambar yang muncul di cermin itu siapa? Saya. Ilok bukan saya. Tapi saya itu apa ini? Ini bukan itu. Itu apa? Surah. Dia bukan Allah, tetapi dia bukan selain Allah. Karena selain itu tidak ada. Li'annal ghair adamun. Ya. Karena selain itu tidak ada. Bagaimana kita mengaku bahwa kita itu independen? Kita disebut al-ghair, kita disebut ghair. Ghair itu bukan. Ya. Ghairullah, ya. Bukan Allah. Itu maksudnya ghair. Ya. Nah, maka kalau kita merasa ada, maka Allah ghirah. Al-ghirah minal ghair. Tuh. Kenapa kita menderita? Sengsara, merana, duka, lara. Karena kita merasa ada. Itu aja sih. Ya. Kalau tidak merasa ada, maka hilang. Taib. Wal khalqu, dan Nabi Adam itu khalq bi'tibari jasadih. Ya. Kama qala, kama qila haqiqatul haqqi la tuhaddu wa batinur rabbi la yu'addu. Hakikat Allah la tuhaddu, tidak bisa di, ya, definisikan.
Ya, dan batinnya Rob itu tidak dapat dianggap, dihitung, dibilang. Fabatinun la yakadu yakhfa wa zahirun la yakadu yabdu. Batin ya, nyaris sembunyi. Nyaris tidak sembunyi. Ya. Katanya Allah tidak kelihatan. Tapi ini mah nongol gitu. Tapi bukan Allah. Kan Allah sembunyi. Sembunyi tapi kelihatan. Apa? Ini makhluknya, surahnya. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam dalam bentuk rupa Allah. Artinya sifat Allah bicara dibentuk mulutnya. Sifatnya sifat Allah. Itu kan surah lisan. Ya, surah kalam, surah apa namanya? Sama'. Surat al-kalam, surat al-basar. Ya, hada suratu. Ya. Itu surah Allah. Oleh karena itu, fabatinun la yakadu yakhfa. Allah zahir la yakadu yabdu. Tapi zahir, tapi enggak muncul. Mana Allahnya yang muncul? Khalq. Gitu. Tapi hakikatul khalq huwal haq. Ya. Wa iyakun batinan parabbun. Yang ada dalam batin itu Tuhan. Wa in yakun zahiran fa abdun. Allah. Yang zahir itu hamba. Ya, disebut hamba yang zahir. Misalnya begini, saya berdiri di cermin. Itu aja coba antum anunya lo, analoginya tuh. Saya berdiri di cermin. Begitu muncul di cermin gambar, kan ada dua. Maka yang muncul saya sebut abdun. Gitu. Nah, yang punya diri yang muncul itu Rob. Kalau muncul namanya abdun. Tetapi kalau yang tersembunyi, artinya yang tidak muncul, itu namanya Robbun. Begitu dalam pikiran antumnya tuh. Maka analoginya adalah mir'ah itu. Yang punya sifat zahir wal batin huwallah. Yang punya sifat al-awwal wal akhir huwallah. Mana yang batin? Ini enggak kelihatan? Ceritanya begitu seolah-olah antum tidak ngelihat saya. Tapi muncul gambar saya tuh. Antum ngelihatnya gambar. Ya, siapa yang menzahirkan saya? Berarti saya punya nama yang menzahirkan, yang zahir. Nah, yang di dalam cermin, siapa yang menzahirkan gambar itu? Saya. Coba antum ngaca. Kamu ngaca untuk mengetahui diri orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita? Kita pergi ke kaca, mau lihat orang lain apa mau lihat kita? Oke. Berdiri di kaca. Yang ngelihat logika akal, kalau ngelihat itu mesti dari sini ke depan, iya kan? Saya ngelihat antum ke situ, antum ngelihat saya ke situ. Lalu sekarang berdiri kita di depan cermin, ngelihat jerawat. Yang ngelihat ini siapa? Gambar di cermin tuh. Ya, kalau dia orang lain, coba lihat dah. Cuman kita nggak ngelihat. Coba lihat, ada jerawat enggak? Masya Allah, gitu. Menconon men itu. Ya. Kita enggak ngelihat kan? Coba kalau di cermin. Perumpamaannya begitu. Kita yang ngelihat, bukan. Ya kita dalam arti, itu yang digambar, yang di dalam cermin itu. Bukan yang ngelihat. Ya. Kalau zahir itu abdun, kalau batin itu Rabbun. Itu namanya manunggal ingkaula gusti. Satu hamba dan makhluk itu satu, itu maksudnya. Enggak dua. Hakikatnya tidak dua, satu. Ya. Memang ijtihad ini enggak boleh dipotong-potong. Yang ijtihad ngaji dalam waktu, satu waktu. Ya. Ya satu waktu sampai khatam. Gitu mestinya ijtihad ini. Ini udah 3 bulan ijtihad enggak tamat-tamat. Jadi pecah mulu otaknya. Taznib, i'lam annal isma zahir iqtada zuhur al-alam. Allah punya nama zahir. Konsekuensinya
alam ini muncul, kita ini zuhur. Wal batin iqtada butuna haqaiqih. Allah punya nama batin, artinya hakikat kita tersembunyi. Ya. Maka ada zuhur, ada ikhtifa. Baina zuhur wal ikhtifa. Gitu. Antara yang muncul ya dan yang tersembunyi. Karena kita enggak ngelihat Allah, yang kita lihat kan orang. Ini zahir ya, maka kita disebut mazhar. Tampilan. Berarti kan ada yang menzuhurkan. Gitu. Ya. Maka semua yang ada pada diri kita itu adalah penjahiran, penjelmaan sifat-sifat dan asma Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana bi'tibari ghairil muqtada takunu ar-rububiyatu ya ghairal marbubiyah ya. Itu terjemahnya halaman berapa itu? 84. Dan yang menuntut mana akan tetapi dalam anggapan lain itu hakikatnya, yaitu ketunggalan hakikat itu. Dan yang menuntut meskipun dianggap bukan yang dituntut, maka rububiyah itu bukan marbubiyah gitu. Ya, kan tadi dikatakan zahir itu nama Allah zahir. Maka dengan namanya zahir, maka berarti perlu kepada, bukan perlu, ini perlu bukan berarti hajat. Konsekuensinya adanya alam begitu. Ya, kalau kita misalnya punya sifat marah, konsekuensinya apa? Ada yang dimarahin. Kalau punya cinta, konsekuensinya ya. Ada pencinta, orang dinamakan penulis berarti ada tulisan. Allah punya nama Az-Zahir berarti ada yang zahir. Ada yang Allah zahirkan, yang Allah zahirkan itu kemudian disebut makhluk. Gitu. Nah, dia menjahirkan sifat dan nama-namanya. Ya. Maka berarti yang batin itu sifatnya, sifat hakikat kita itu. Ya. Lakinnahu bi'tibarin akhar 'ainuh. Tapi dari anggapan lain itu hakikatnya, hakikat Allah. Wa huwa ahadiyatu haqiqatil haqa'iq. Ya, dalam anggapan lain itu tunggal hakikat, semua itu tunggal. Ya. Kadzalika ju'ilal 'alamu 'ainu 'ain 'ainal ismi dhahir. Ya. Wa ruhuhu 'ainal ismil batin. Tuh. Ya. Kadzalika ju'ilal 'alamu ya ainal ismi dhahir wa ruhuhu ainal ismil batin. Alam ini adalah bentuk dari penjelmaan namanya, ya, nama Allah. Allah punya nama az-zahir, maka ini alam. Lalu ruhnya alam itulah ya yang disebut nama Allah al-batin. Itu. Ya. Kemudian tatmim i'lam anna lirrahmani suwaran bihasabi maratibihi wa maqamatihi. Ini ada penjelasan lain lagi, padahal sama yang dijelaskan tapi cara pandangnya sama untuk menyempurnakan paham. Kata Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwasanya Allah punya rupa-rupa. Rupanya berdasarkan martabat dan maqamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh radhiyallahu anhu, palil wahidi Ar-Rahmani fi kulli mautinin min as-suwari ma yakhfa wa ma huwa zahiru fa in qulta za haqqun fa innaka sadiqun wa in qulta amran akhar anta ghairu wa ma hukmuhu fi mautinin duna mautinin walakinahu bil haqqi lil haqqi safiru. Ya. Allah di mana tempat ada gambarnya. Ini jangan mikir tempat. Ya. Allah punya sifat bicara. Ya, maka ada tempatnya.
Ya, ini adalah rupa dari sifat bicara Allah. Ya, Allah punya sifat mendengar, maka ada gambarnya sifat mendengar, yaitu telinga. Itu maksudnya. Ya. Maka Allah di setiap tempat punya rupa, punya surah, ya, yang tidak sembunyi dan juga tidak zahir. Ya, yang tidak sembunyi dan tidak zahir. Jika kamu katakan, kita ngelihat orang nih, jika kita katakan itu Allah, maka kamu benar. Tetapi jika kamu katakan ini bukan Allah, ini lain, maka kamu berarti lain. Gitu. Maka kamu ghair, betul. Orang kalau lagi syuhud, maka dia akan mengatakan, ya, anal haq. Tapi ketika dia sedang melihat yang lain, berarti kita tidak sedang syuhud. Ya. Kalau kita melihat yang lain, itu sedang tidak syuhud. Itu kita sedang jadi ghair. Itu sebab, ya, para arifin mengatakan, al-abid huwal ma'bud. Al-arif wal ma'ruf. Kalau lagi suhud, dia mengatakan al-arif wal ma'ruf. Ya. Al-muhib wal mahbub. Itu kalau suhud. Kalau lagi enggak, ya, lagi enggak suhud, ya, berarti akan mengatakannya apa? Akan mengatakannya, ini mah bukan Allah. Kita sedang menjadi yang lain. Tidak syuhud. Ya. Lalu apa hukumnya di tempat satu dengan tempat lain? Walakinnahu bilhaqqi lilhaqqi safiru, yani zahiru. Ya. Tetapi Allah, dengan Allah untuk Allah, muncul. Ya. Seperti kita bercermin tadi. Kita berdiri di depan kaca untuk orang lain apa untuk kita? Untuk kita. Dengan diri kita, ya Allah. Makanya Allah ada ungkapan begini, ya, kata Al-Imam Ibn Arabi. Allah itu tajalla, ya, linapsihi min napsihi binapsih. Gitu. Kita bercermin untuk kita. Coba kalau kita ngaca kan untuk kita. Lalu bawa diri siapa? Bawa diri kita. Lalu apa yang dimunculkan di situ? Dari diri kita. Apa yang kita memunculin di kaca? Mau monyong apa mau senyum? Ya. Perempuan apa mau ngelihat pinggulnya? Ya. Tetap dari kita yang dimunculin. Bawa diri kita dan untuk diri kita. Nah, ketika makhluk mengetahui bahwa ternyata semuanya Allah, apa yang ada pada diri dia, maka dia akan menjadi hamba. Ya, dia akan menjadi hamba. Artinya, ya, apa yang ada, yang terjadi pada diri dia, itu kita sebut itu kehendaknya. Kehendak apa? Kehendak untuk memperkenalkan Allah pada diri kita. Ya. Tahqiq. I'lam anna lilhaqqi fi kulli ma'budin wajha. Oleh karena itu Allah mempunyai sisi dalam setiap yang disembah. Idh wajhul baqi ma'a kulli syai. Wajah Allah ini kekal bersama dengan segala sesuatu. Aynama tuwallu, ya, fasamma wajhullah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ard. Inni wajjahtu wajhi, ya, lilladzi fatharas samawati. Jadi ada libtigha'i wajhillah. Yani inni wajjahtu, ya, libtigha'i wajhillah. Yani wajhain. Ya, wajah kita, wajah Allah. Wajah kita al-ikhlas, ikhlas. Wajah Allah at-tauhid. Kalau kita murni untuk Allah, maka kita ngelihat tunggal. Ya, maka itu wajhan liwajhin, muwajahah. Itu maknanya libtigha'i wajhillah. Karena wajah Allah yang baki. Kalau mendengar, melihat, semua adalah sifat Allah yang Allah zahirkan,
maka kita melihat apa saja melihat Allah. Berarti wajah Allah banyak. Ya. Lebih jauh lagi, kita itu ya, hidup dengan istri misalnya. Apa yang kita lakukan untuk istri? Untuk Allah. Coba enggak berantem kalau untuk Allah. Yang berantem mah untuk istri. Lu enggak terima kasih aja bisa, Neng. Nah, itu tuh jadi berantem. Ya, begitu juga istri. Gua bang capek, lu diem baik. Nah, gitu. Kalau dia menyembah Allah, ya. Bagian capek kayak bang. Ya. Ongko-ongko, ini mah urusan saya. Gitu. Ini enggak, lu bang ngedublong, gue disitu gue yang capek. Gue udah nyumak, lu ngedublong aja bang, biar gue yang capek. Lah kan kita yang untung. Enggak ada, karena enggak ada Allah. Ya. Coba kalau ada Allah. Itu. Taib. Fal'alim billah wa mazahirihi ya'lam anna asahal ma'budahu al-haq Allah. Maka orang yang mengenal Allah dan mengenal mazhar Allah, dia tahu bahwa Allah sajalah yang paling patut disembah. Mazharnya ini kan manusia, makhluk. Maka setiap orang khidmat kepada yang lain, wa khidmatullah. Sudah. Ya. Orang yang tahu kepada Allah, orang yang arif billah, wa arif bi mazahirillah. Ya'lam anna asahal ma'bud huwal haq. Coba, dalam bab sedekah saja katanya, kalau kita ngasih, sebelum sampai ke tangan orang, udah sampai ke tangan Allah dulu. Itu hadis. Ya. Coba silakan yang bukan tasawuf membahasnya. Apa maksudnya ke tangan Allah itu? Dan hadis yang lain, kenapa aku lapar, engkau tidak ngasih makan dan itu. Ya. Kata Allah, kalau ada orang lapar, engkau ngasih makan, ya, engkau akan menemui aku di situ. Ya, seperti itu. Fal 'alim billahi wa madzahirihi ya'lam anna asahal ma'bud huwal haq. Nah, itu. Istri itu kan mazhar Allah, suami mazhar Allah. Maka dia tahu ngelayanin suami istri, ngelayanin Allah. Ini malas amat Allah ya, gitu. Ini sama juga yang anak-anak belajar tauhid. Ya, masih bocah kata ustadznya, semua yang ada di bumi ini milik Allah. Kita hamba Allah. Pulang dari ngaji mikir, ini hamba Allah. Dan emang ngelewat ngaji itu ngelihat pohon mangga tetangganya. Semua punya Allah. Mangga Allah, hamba Allah. Boleh dong. Ya, hamba Allah ngambil mangga Allah dicuri. Ya, marah tuan tanahnya, tuan mangganya itu. Apa lo? Saya hamba Allah, itu mangga Allah. Maka boleh hamba Allah ngambil mangga Allah. Rupanya yang punya mangganya kiai, paham. Wah, bocah ini salah ngaji tauhid. Hias ini pala hamba Allah itu, ini ada batu Allah. Ya, lari dia. Waduh, sakit ini kepala hamba Allah ini kena batu Allah. Ya. Jadi bukan begitu pemahamannya. Kalau itu berarti ittihad atau khulul. Lah, man qala al khulul fa huwa ma'lul. Ya, tidak ada khulul sama sekali. Ya. Orang yang sudah mengenal Allah, maka dia enggak akan ketuker, dia nyembahnya Allah saja. Ya. Yang ngajar itu untuk Allah saja. Gua pernah nuntut lu, gua ngajarin lu. Ya. Gua ada terima kasihnya sama gua. Lah. Berarti itu nyari duit ngajar. Gitu. Ya. Begitu juga yang belajar nadah ilmu dari Allah. Gitu. Tapi tetap mesti melalui mazharnya. Apapun melalui mazharnya. Coba kita dapat duit dari mana? Kamu sekolah dapat duit dari mana? Dari Allah. Jatuh dari langit, gua debuk begitu. Ya, dari apa yang kita sebut ma bapak. Wahai ayah, wahai ibu, aku tidak minta dilahirkan. Ya.
sambar geledek tuh. Ya, tapi aku lahir, ketemanya juga gua juga lagi ngelahirin lu kagak pengen. Bukan begitu. Ya, itulah mazhar namanya. Ya, begitu juga ilmu nadah kepada ayahnya. Begitu juga akhlak nadah kepada ayahnya. Itu hakikatnya Allah. Ya, maka orang memberi dan meminta, memberi untuk Allah, meminta dari Allah. Ya. Anna asahal ma'bud huwal haq bi ayyi suratin kanat ma'ubida ghairullah. Apapun rupanya yang disembah Allah. Ya. Iya, apapun rupanya yang disembah Allah. Makanya kata kiai dulu, kayak yang kayak kiai dulu bilang kalau ngaji ibu-ibu tuh, saya lagi kecil, biar itu laki lu monyet, katanya begitu. Iya, lu sampai monyet. Maksudnya jelek sifatnya. Tetap lu hormatin. Tapi tidak diterangkan bahwa hakikatnya itu Allah. Jadi beban bener perempuan, uset deh. Udah laki gua memang monyet bener. Ya. Ya. Wa fi kulli mawjudin, dalam setiap perwujudan, idla ghaira fil wujud. Karena tidak ada yang lain dalam wujud ini Allah. Ya, Allah saja. Maka jangan pernah ya melayani sesuatu, ya melakukan sesuatu kebaikan tidak ke, untuk Allah itu tidak. Kenapa di dalam fenomena tarbiyah sufia, ya, kita itu dididik untuk berbuat untuk Allah saja, ya, kepada orang tua. Lah kan kalau kepada orang yang kita anggap dan kita berbaik sangka ilmunya, ya, ma'rifatnya, akhlaknya, kita tidak bisa melihat Allah, bagaimana sama sesama kita. Bukti bahwa dia berkhidmat kepada gurunya itu untuk Allah, maka berkhidmat kepada semua orang. Kalau enggak. Ya. Seperti bagaimana orang percaya kepada sahabat Nabi bahwa dia mencintai Rasulullah. Ya. Bagaimana orang percaya bahwa sahabat satu sama lain itu mencintai satu sama lain. Ya. Bahwa sahabat Nabi, ya, ba'duhum ba'd, ya, fana fi hubbi ba'dihim ba'd. Para sahabat. Kenapa? Karena dia jujur cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Maka begitu sahabat keluar ke masyarakat, dia betul-betul ya menghormati semua orang itu, mencintai semua orang itu. Nah, orang kalau enggak punya cinta bisa mencintai? Tidak. Kalau dia sudah mendapat cinta dari yang memiliki cinta, sudah saling mencinta, maka dia dapat mencintai sesama. Gitu. Kalau tidak, itu maslahat. Ya. Ada orang ya, muji-muji gurunya, mengagung-agungkan gurunya sampai dia tidak mampu menghormatinya. Karena dia diagungkan. Itu fanatik. Diagungkan gurunya sampai dia sendiri enggak mampu menghormatinya. Maka orang yang demikian ketika gurunya salah terus meninggalkannya. Karena dia tidak sanggup melihat salah, karena dia terlalu tinggi mengagungkannya. Tidak. Ya. Maka kenapa saya ingat banget dulu omongan kiai di Ceger. Kalau kiai salah, dorong untuk berbuat salah. Waduh, itu kacau itu ucapan. Ya, karena dia akan dikembalikan oleh Allah menjadi benar.
Tapi kamu kalau salah, kata kita enakan lu, enak di gua. Cuman tidak ada penjelasan rincinya. Itu ada dalam kitab-kitab itu sebetulnya. Ya. Coba kita kepada anak. Salah kita itu benernya anak. Ya, orang tua. Ya. Atau begini. Tukang servis radio. Iya toh? Kita kan enggak ngerti tentang ilmu radio. Kita kemarin nyopotin kabel itu konslet mati radio tuh. Tapi kalau tukang radio nyopotin kabel itu, tahu bagaimana cara nyambungkannya. Gitu. Lah kita enggak tahu raba-raba benar itu juga masih salah. Gitu. Kenapa? Karena enggak tahu. Dia salahnya aja tahu. Ya. Padahal itu bukan untuk, wah berarti kalau orang, nah ini kan ada pahamnya, berarti kalau orang alim boleh berbuat salah, bukan. Itu pandangan kita kepada orang. Ya, itulah, orang salah memahami, seperti orang memahami Nabi Adam. Ya. Nabi Adam juga berbuat dosa, apalagi kita. Wah iya. Ya. Semua nabi ketika berbuat dosa untuk contoh kita bagaimana tobatnya. Gitu. Kalau tidak, kenapa nabi maksum? Nabi kan maksum. Ya. Andaikan nabi tidak salah dan kita kudu nyontok enggak salah, mampus kita. Itu sebab nabi diciptakan dari manusia. Karena salah itu menurut syariat. Salah menurut syariat. Ya. Taib. Kama qala Syaikh radhiyallahu anhu, "Fala tanzur ila al-haqqi wa tu'rihi 'anil khalqi." Ya, kita tidak boleh melihat Allah dan melepaskan dari makhluk. Maka kita akan menganggap anna hunaka haqiqatan. Hasya. Jangan pernah menganggap Allah lahu haqiqah. Allah punya hakikat. Kita hakikat akhara. Ukhra. La, hadza kafir. Hakikat itu satu saja, huwallah. Kita adalah waham, surah. Makhluk, masnu'. Kita ciptaan. Nah, salahnya kenapa dalam bab akidah itu terjebak Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah. Hatta ya ikhwanuna minal wahabiyin ya, yang membuat tiga itu tetap masalahnya adalah mereka menganggap bahwa hakikat itu dua, Allah hakikat, manusia hakikat. Itu sebabnya dalam menyusun ilmu akidah jadi salah. Ya, coba lihat akidah Asy'ariyah dalam sifat 20, wujud kita Adam, qadim kita hadis. Nah, ini hakikat itu hanya satu, Allah tidak ada. Itu sebab tasawuf itu kalau tidak berdiri di akidah Asy'ariyah enggak jadi. Umpama berdiri ya di air, bukan di batu, kelem jatuh. Gitu. Mereka tuh menganggap Allah hakikat, ya. Kemudian kita insan hakika. Nah, ya. Itu yang dimaksud bahwa al-kaun huwa ainullah. Mereka menganggap ittihad, khulul katanya. Ya. Dianggap bahwa al-kaun huwa Allah. Nah. Ya. Bukan seperti itu. Fala tanzur ilal haq wa tu'rihi 'anil khalqi. Jangan Allah makhluk lah. Ya. Wala tanzur ilal khalqi. Dan jangan juga melihat makhluk wa taksuhu siwal haq. Jangan sampai kita melihat makhluk lalu kita tidak balut, tidak kita balut bahwa itu bukan Allah. Ya, tidak. Kita ngelihat di cermin. Kamu ngelihat di kaca itu saya. Wah, ini bukan Rahimuddin.
ini mana Nasrullah, lah kan lain. Ya, jangan dikatakan kamu ngelihat gambar di situ itu bukan Rahimuddin. Itu Rahimuddin. Itu tetapi surahnya. Ya. Itu sebab man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Sama juga walam yasbir. Ya, annas falam yasbirillah. Ini bagi syuhud. Nah ini mah kata bini, kalau dari Allah gua ridho bang, tapi lu ini mah dari cecongoran, lu coba pakai cecongoran itu. Ya, kalau dari Allah mah gua ridho dah, tapi kan perbuatan lu ini mah susah gua ridho. Nah ini mulai kacau rancu ini. Ya. Gak ada semua Allah. Ya. Kullu Allah. Ya. Allah wabas. Kama qala syaikhuna. Allah wabas. Wal ghair batates katanya. Ya. Allah saja, yang lain enggak ada. Ya. Dari mula-mula saya ngaji itu sama beliau. Ya, enggak pernah lepas setiap ngaji Allahu bas katanya. Allah saja, yang lain ya, batotis. Apa batotis? Kentang. Ya, kentang. Ya, artinya, kalau kata kita mah kacang gitu. Receh. Enggak ada, kecil. Wa najjihu wa syabbihu wa qum fi maq'adi sidqin. Mau sucikan, mau diserupakan, tapi berdirilah di tempat yang betul. Sidq. Ya, sidq itu adil. Ya, tauhid itu sidiq, tidak yamil ilahada wala yamil ilahada, dia mustaqim gitu. Itulah maka disuruhnya aqim wajhak. Apa aqim? Harus sidiq, betulkan arah penghadapanmu kepada Allah gitu. Wa kun fil jam'i in syi'ta. Kalau kamu mau jama', arti jama' itu mahwal jama' syuhudul haq bila khalqin. Kalau kamu mau jama', oh, ngelihat Allah aja. Ya. Orang ya. Nih Pak, kalau bini ngomel udah anggap aja itu Allah lagi muji. Udah ngomel neng, ngomel neng. Makasih neng ya Allah neng. Emang lama gua. Ya, enggak ditugar-tugar Allah. Coba dah kalau kita lagi ya digerendengin sama bini, Allah berarti gua nggak bener ini kan gitu ya. Ya kita kalau diomelin langsung ya, namanya manusia lemah, tapi setelah itu rujuk ya kepada Allah. Wa in syita fa fil farq. Kalau kamu mau, kamu melihat makhluk, semuanya makhluk, silakan. Mau apa? Mau ngelihat makhluk doang nggak ada Allahnya, atau mau ngelihat Allah doang tanpa makhluk? Itu sebab orang kalau fil farq jama', fil jama' jama', maka jam'ul fawariq. Kalau fil jama' jama' itu jam'ul jawami', itu mungkin ya. Tetapi kalau di dalam sholat dia lupa, kebangetan. Kalau di dalam lupa dia lupa, enggak apa-apa ya. Orang di mall lupa, ya udah nggak apa-apa. Tapi lagi sholat lupa. Bagaimana di dalam mall tetap ingat? Kalau di dalam sholat, apalagi? Itu. Ya. Aduh, nggak hatam-hatam deh ini. Dah sampai di sini kena habis tatbimnya, ini jauh banget tuh. Insya Allah. Ya, kalau saya ada Sabtu depan, saya khatamkan. Insya Allah. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.